Jumpa lagi dengan Origamiku. Hari ini saya akan mengajarkan cara membuat origami pesawat jet fighter seperti ini. Wah, keren ya. Kita mulai. Siapkan kertas origaminya. Saya memakai A4. Kita lipat seperti ini. Press sama ya, kita buka terus kita masukkan ini sejajar dengan ini. Nah, kiri kanannya juga kanan kiri ya, sejajarkan saja, bisa makan. Nah, seperti ini. Dulu. Nah, sudah ya. Saya sudah sama juga. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah semuanya kita masukkan jajar seperti ini. Nah. Ya, sini juga. Saya balik aja ya, supaya lebih mudah untuk melipatnya. Nah, sudah seperti ini hasilnya. Terus kita lipat ke dalam. Ya, seperti ini. Nah, sudah ya. Nah, habis itu kita bentuk. Ini kita masukkan, kita lipat sejajar dengan garis ini. Kiri kanannya juga, yang sebelah kiri juga sejajar. Nah, seperti ini. Iya. Nah, kita press sejajar. Udah, kalau sudah kita balik. Nah, kita lipat ini yang ini ya, tuh, ini sama ini ke tengah-tengah. Yang sini juga, untuk gampang melipatnya dibalik saja. Oke, nah sudah ya, sama. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah kita lipat, nah seperti ini. Ya, udah ya, yang ini kita lipat seperti ini. Nah, kita lihat ininya tuh. Nah, kita lipat. Kita balik dulu supaya gampang melipatnya. Nah, tetap di ujung kita begininkan tuh. Kita lipat seperti ini. Nah, kita bikin sayapnya. Nah, seperti ini. Terus kita balik, kita samakan. Ini tetap yang ujungnya ya, kita lipat. Nah, seperti ini. Nah, tuh ya, seperti itu. Habis itu ininya kita naikin ke atas. Nah, kita naikkan gini tuh. Nah, ininya gini tuh, ininya nih berjajar, ininya juga kan tuh kan, supaya ininya naik kita tekuk ininya supaya pas di sininya, samain sama ininya. Nah, udah. Nah, agak dinaikin dulu ke atas sedikit. Kan sudah begini, kita naikkan dulu supaya agak tegak. Nah, tuh. Sudah jadi deh pesawat jet fighternya tuh seperti ini. Bagus ya. Nah, lihat tuh. Heng. Wah, keren sekali. Nah, inilah cara membuat origami pesawat jet fighter. Selamat mencoba di Origamiku.